Sobat Tangerang, balik lagi sama Fanny. Nah, buat yang baru pertama kali nonton, namanya Papi Dut adalah channel kuliner yang nyobain kuliner yang ada di Kota Tangerang. Betul banget nih, pastinya bikin ngiler juga kan nih. Eh, tunggu deh, ada siapa nih? Siapa nih? Kenalin dong. Ini dia, ini Mami. Mohon maaf sebelumnya karena Papi hari ini berhalangan hadir. Jadi Mami ajak salah satu kru Tangerang TV yang paling fenomenal, populer, yang mukanya selalu ada di YouTube Tangerang TV, bla 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 banyak. Betul RD. Banget nih. Halo, kenalin RD. Jadi aku di sini gantiin Papi dulu kali ya, ya karena emang Papi lagi berhalangan. Gak bisa berhalangan. Betul. Jadinya mau gantiin, dan kebetulan aku juga suka makan banget nih pas, dan kan pastinya kali ini mau ikut Papi Mami Dut nih untuk nyobain makanan-makanan. Tapi kira-kira kita mau nyobain apa nih Mi? Nah, hari ini Mami pas banget ya habis hujan di. Oke, benar. Mami mau ngajakin RD buat makan makanan legend yang ada di Modern. Wah. Apa itu Mi? Satu tempat hebat ya. Mami deg-degan malah di sebelah RD nih. Itu ada tiga. Oke. Bakso Malang. Bakso Malang. Kue Rangi. Waduh. Dan es oyen. Nah, berarti udah makanannya anget-anget, enak ya kan habis hujan. Betul. Terus ada dessertnya kue Rangi. Betul. Abis itu ada minumannya yang seger, ya. Es oyen. Cakep banget emang. Langsung udah aja Mi. Langsung aja Mi. Ini di belakang, ini baru buka ya. Ini baru buka. Dan kayaknya udah lumayan rame nih Mi. Terus Mami juga udah lapar di. Ayo kita let's go ke dalam. Let's go. Ayo. Penuh banget, ini baru buka. Baru. Makasih ya, Mas. Buka jam 11. Belum 30 menit. Belum 30 menit. Mas, pesan. Nggih. Pesan. Makan sini, Mbak. Toro. Gila, bahasa Jawa gua keren ya. Dua-dua, Mas. Dua-dua. Kale. Teworo dulu, teworo. Ya. Aku urat. Oke. Okay. Apa? Campur. Pakai mie bihun enggak? Enggak, bakso nih. Oke. Aja. Berarti Mami pesen urat aku ya? Aku baksonya aja urat, pakai yang lain. Mau iganya boleh, tapi aku aja nganggo tahu ya. Mi? Bihun? Enggak. Aku enggak. Oke, amin. Saya enggak ngerti bahasa Jawa, guys. Somainnya piro? Satu. Sisanya bakso kecil. Iya. Mi, masnya ntar lagi enggak kelihatan ya. Somai. Yang ini? Ini? Aku baso telur. Baso telur, terus iga. Oh, pakai iga. Tahu sama enggak? Aku baksonya aja. Kecil? Kecil ya, boleh. Wah, pakai iga. Iya, iga semua. Pakai iga, ada iganya, guys. Ada iganya. Parah, itu gede-gede banget iganya nih. Ya ampun, iganya menohok sekali. Wow. Yang bisa disedot-sedot mana tuh, Mas? Yang bisa sedot-sedot. Sumsum, Mas, ya. Ada sumsum. Oh iya. Boleh deh sama itu satu. Sumsum dipisah aja. Iya. Iya, siap. Ya. Oke. Piro. Nganggo iga. Ramai gurat ternyata baru. Kita tambah sumsum. Baru buka Mas 30 menit. Tambah sumsum siji ya. Ya wes. Nanti kita ketemu di meja ya, guys. Okay, thank you, Mas. Kita diantar ya. Mas, jangan lupa sama kerupuknya. Oke. Nah, Di. Apa tadi kan udah pesen bakso. Mm-hmm. Nah, sekarang pesen dessertnya. Oke. Okay. Ini Pak mau kue ranginya 2 porsi ya, Pak? Oh, iya. Makan di dalam. Siap. Kita pesen kue rangi nih. Wow. Oke, okay, nanti kita ketemu lagi. Nah, kita langsung aja nih. Es oyen. Nanti kita pesan es oyen sekalian. Let's go. Buruan. Nah, tadi kan udah pesan bakso, kue rangi, sekarang mau pesan es oyen. Mas, mau es oyennya 2 ya. Oke. Okay. Makan sini. Mas, nanti itu isiannya ada apa aja tuh? Berdua itu. Kelapa, mutiara. Nangka. Nangka, alpukat. Mas, aku yang aku nggak usah pakai nangka ya. Aku nggak terlalu. Aku campur. Iya, Mami campur. Di dalam ya, Mas, yang tempat lesehan. Okay. Ya, makasih. Langsung aja kita ke meja makan. Mana kita? Sini. Sini.
nih Mi. Coba Mi disebutin dulu kali satu-satu ya Mi. Ini ada apa aja? Sebelumnya peti ya. Okay. Kita mohon maaf kalau ini rame banget. Iya, guys. Karena kita harus berbagi tempat dan belakangnya udah ada momi-momi cantik. Jadi mejanya aja mejanya harus kita geser-geser ya. Oke, okay, Mami mau kenalin. Mami mau kasih tahu yang kita pesan. Nih. Wow. Mami pesannya bakso urat lengkap sama ada iganya. Tuh iganya tuh ya iga. Terus pakai Mami pakai somay sama baksonya aja, Mami enggak pakai tahu. Okay. Terus Erdi pesan apa ya? Kalau Erdi ini pakai ada bakso telur ya, bakso telur terus ada bakso kecilnya, terus ada iganya juga. Nah, terus karena tadi Erdi request ya yang iganya di serubut-serubut. Akhirnya terciptalah ini. Enggak, saya expect ini sih, Mi. Tadi soalnya segini dong nih ya. Ngelihatnya segini nih. Gini keluarin sedengkul sapi ini, sedengkulnya RD. Iya, ya Allah gede banget. Gede banget. Udah, terus abis itu ini yang tadi kita cerita ada minuman segernya itu nih es oyen. Ini Mami susah ngangkatnya nih ya. Es oyen tuh nanti kita kasih tahu isinya ada apa aja. Oke. Nah, terus udah gitu nih. Ini dia nih, makanan legend yang jarang ada dan ini enak banget. Saking jarangnya nih. Saking jarangnya. Aku enggak pernah nyobain ini. Sumpah. RD harus cobain. Sumpah. Ini namanya kue tangan. Kita coba. Oke, langsung aja kali ini. Coba. Karena ini rame banget. Nah, Mami mau RD ini kan Mami udah biasa ya makan di sini. Sekarang Mami suruh RD buat cobain. Oke, coba. Aku cobain dulu ya. Ini sambil ini. Kita cobain yang originalnya dulu ya, nih bismillah. Dari kuahnya dulu mau seruput. Gimana? Bapak Erdi? Enggak, tadi dulu. Ini belum dikasih apa-apa. Belum dikasih apa-apa. Oh, udah. Belum dikasih apa-apa. Kaldunya udah legit banget nih. Gimana enggak legit nih? Lihat aja nih segini gedenya alaihim. Oh, iya, tulangnya. Bener sih. Jadi apa rasa dari tulangnya, dagingnya? Iya, bener. Aduh. Mohon maaf ya. Kaget beneran ini. Takut deh. Cobain Erdi. Belum dia apa-apain. Belum dia apa-apain. Udah Erdi sekarang racik. Rasanya. Oke. Tadi lu nih, aku mau nyobain baksonya dulu. Ini sambil kipas-kipas karena banyak serangga-serangga ya di sini. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Tapi ini endul. Nih, bakso kecilnya dulu. Oke. Okay. Kalau udah senyum-senyum kayaknya udah tau lah ya jawabannya ya. Enak, sumpah. Apa sih rasa tepungnya tuh enggak ada. Minim. Jadi benar-benar kayak full daging gitu. Benar. Coba Mami cobain apa tuh? Mami cobain bakso urat. Ini pokoknya wajib ya. Ini kenapa kita anak banget nih ini. Ini masih ada warna pink-pinknya, tandanya dagingnya seger di. Benar. Ya, masih ada darahnya. Nih ya, uratnya tuh. Kalau di stick tuh namanya istilahnya kayak medium rare gitu. Medium. Nih kalau Mami kan mau ngeracik ya, tapi Mami nggak mau ngeracik dulu nih. Caranya gini. Ini cara makan yang unik sih kalau Erdi bilang nih. Langsung dituangin di baksonya. Iya dong. Aduh, lagi dingin-dingin ya kan. Nah, makan sambal ditambahinnya pakai kecap Tangerang. Kecap es. Langsung nih, tuang nih. Aduh. Kameramen ngintilin aja ngeliatinnya. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, cobain ya. Gimana Mi? Rasanya Mi? Coba Mi, deskripsiin Mi. Mami rasanya gimana tuh bakso uratnya Mi? Walaupun Mami udah sering ya jajan di sini ya. Uratnya. Urat banget. Kebayangkan tuh urat banget nih. Mami harus kasih Erdi coba. Coba Mi, suapin Mi, suapin. Oke, aku cobain. Cobain ya. Urat banget, daging banget. Tapi gak enak. Gak enak, Di. Pas lagi abis dikunyah nih, itu kayak dagingnya langsung nyebar gitu. Terus gerinjil. Pokoknya yang pecinta bakso urat, ini kalau ini uratnya yang dimakan. Jadi ya. Jadi ada teksturnya Mi. Benar, ada teksturnya. Mi, aku mau coba racik nih sekarang. Coba racik pakai ya. Sambal, Mi. Sekarang sambil Erdi ngeracik nih, Mami mau cobain. Ini karena. Iganya nih ya. Ini iga. Segede ini. Lihat ya, tuh. Mami udah cuci tangan. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak bingung nih Mami makannya gimana. Iya, coba. Enaknya. Mohon maaf yang di belakang kamera nyengir-nyengir. Bukan cuma sekedar topping. Ini ya. Emang meretel tuh. Kan? Gila ini sih parah banget. Pas banget lagi hujan-hujan. Enggak hujan-hujan aja enak. Apa hujan-hujan? Sekarang waktunya Erdi.
Nyobain ini. Nih. Aku enggak pernah nyobain yang segede gini. Sumsum. Coba Mi, ajarin. Aduh, berat banget lagi. Cobain Mi, ajarin gimana cara makan sumsum segede gini. Taruh di potekan dulu nyobain ini. Oh iya. Ini kita sebenarnya bisa dicelup bisa enggak ya? Cuma kita lebih seneng ini biar kriuk-kriuk. Hmm. Biar tetap ada rasa teksturnya. Wah, enggak. Kedengeran nggak kameramen suaranya? Bener banget ya kayaknya deh. Dita. Nah sekarang nih RD harus cobain sumsum. Gimana nih? Nih ini kan sumsum harus dipegang gini. Kita, ini apa gimana nih? Pegang. Nah ini kan ada isinya nih. Mm-mm. Terus? Nih, RD tusuk-tusuk lu pakai ini. Ini es teh manis apa sumsum? Minum apa sedotan? Oke. Terus? Nah sebelum disedot, dituangin kuahnya dulu kesini dikit. Oh tuangin kuah. Biar ada sambil kuduk-kuduk-kuduk gitu nih. Oke. Kuduk. Kudu diajarin anak muda satu ini makan sumsum. Ayo. Cobain ya. Oh. Gua lagu. Cinta enggak lo sama gua ajak ke sini. Aduh enak banget nih. Sumpah. Lagi habisin, lagi. Seruput lagi. Biar sobat ngarang yang di rumah lihat nih. Nih. Coba nih. Kalau di sini sensasi makan bakso Malangnya nggak cuma makan bakso Malang doang. Enak sumpah. Enak. Mantap kan? Enak. Langsung masuk ke tenggorokan. Oke, yuk kita lanjut lagi nih. Apalagi yang kita cobain dulu nih, Mi. Oke, kita akan habiskan ini nanti. Kita mau singkirkan dulu. Sekarang Mami mau cobain ininya. Yang seger-seger nih, Mi. Nih ya nih. Ini tadi namanya es oyen. Oke. Es oyen itu isinya ada mutiara, sagu, terus ada nangkanya, alpukat, terus apa nih namanya nih, kelapa, diserut, udah, kasih susu. Kalau aku tadi nggak pakai nangka ya. Ini nggak pakai nangka. Ayo kita coba nih. Coba ya. Nih Mami nyobain nangka, Mami cobain semua ya. Enak, seger. Kemanisan nggak? Enggak kan? Enggak, pas. Kayak es campur, tapi ini es Bandung. Bismillah. Aduh, alpukatnya empuk banget lagi nih. Aduh enak banget lagi semua. Nih, walaupun cuma sekedar es oyen, isiannya pilihan semua ya. Nih, alpukatnya nih. Kelapanya lembut gak, Mi? Lembut-lembut. Kelapa muda, lembut-lembut. Iya, kelapanya lembut. Beneran. Mi, tadi juga. Kita tadi kalau air putih itu enggak usah masak ya, tinggal ambil di kulkas. Ambil sendiri, enggak usah manja. Jangan lupa bayar. Entar ambil enggak ada. Enggak bakal ngasih lagi. Kayak zaman-zaman saya madu. Terus nih, sebelum Mami ke sesi terakhir yaitu dessert. Sebelum Mami ke sesi terakhir dessert. Erdi kan udah kita udah minum manis lagi ya. Kita cobain makan asin lagi tapi pakai ini. Mi, tadi lu Mi. Lontong itu di mana-mana, lontong sayur, ketupat sayur. Enggak ada. Pakai sate. Ini mau dicampurin di mana? Di es oyen apa di bakso? Di bakso dong. Ini sekte mana lagi? Jadi sebelum kita ke dessert, kita balik lagi ke asin dulu. Oke. Okay. Baru masuk dessert. Nih, siap. Cara makannya gimana, Mi? Mami mau ajarin Erdi sekte makan bakso pakai lontong. Gini. Nah, sumsum udah cobain. Segede gini, bakso udah sebanyak ini, masih harus dikasih lontong. Nah, sok cobain. Ya, coba teh. Oh, ini berarti bakso satu, lontong satu. Nah, iya. Kan lu pakai sambel dong. Oh iya, sambel. Ini tadi belum kita sambelin soalnya. Okay. Ini kita versi maju mundur tapi endul ya. By the way, kayaknya ini enggak perlu ditambahin garam atau apa sih, Mi? Soalnya ini udah gurih banget. Sambel toh. Udah enak. Iya, sambel toh. Bisa pakai cuka atau ada jeruk. Iya, kalau mau lebih asam lagi mungkin. Cuman kalau secara rasa udah enak banget ini. Enggak usah apa-apa juga enak. Nih, aku cobain ya. Cobain. Enggak aneh nih, tapi enggak kan? Enak. Enggak kan? Enak. Nah, bosan pakai bihun, pakai mie, pakai mie instan dan lain-lain. Makanlah pakai lontong. Udah kayak iklan banget gue. Biasanya, apa namanya? Kalau kita makan lontong sayur kan lontong sama kuah kan? Nah ini sebenarnya ada kuahnya juga, cuman biasanya kan pakai bakso gitu ya, kalau yang ini. Jadi rasanya enggak nabrak-nabrak banget. Ya kayak makan pakai nasi itu sebenarnya cuma beda teksturnya. Dan ini disediain loh guys di setiap mejanya di sini. Ada lontongnya atau ada ketupatnya? Oh iya tadi ada ketupat juga. Aku ngeliat.
Satu lagi, Mami mau cobain apa? Nih. Somai, somai. Somai. Somainya utuh ya, ini Mami bagi dua. Mami bagi dua. Oke. Kenalnya Masya Allah. Mie, aku belum nyobain apa nih? Iga ya? Enggak. Nih, nanti juga harus cobain ini. Tadi Mie, aku mau nyobain iga dulu nih. Enggak, ini. Ya Allah, lembut banget. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Somainya, nanti cobain somainya. Cobain somainya. Somainya. Cobain, Di. Gigit, Di. Lembut banget ya Allah. Enggak ngerti nih di yang daerah somai somai. Oke. Okay. Kayaknya enggak heran deh kalau ini tuh rame banget. Penuh, penuh banget penuh. Kami nambel ya. Enak itu, enak itu. Nih, satu nih. Kita cobain apa, Mi? Nih, jadi satu aja kita coba. Tadi kita pesan 2 porsi. Jadi, ini namanya kue rangi. Ini adalah favorit Mami. Kalau kesini itu wajib pesan. Ini mining wajib. Yang lainnya enggak. Dah. Sekarang karena RD baru pertama kali cobain, RD yang harus makan duluan. Oke, coba ya. Betul. Ini cara makannya gimana, Mi? Makan aja langsung. Diolesin. Oh, ini gula merah ini ya? Gula merah, tapi si gula merahnya ini dari ada buah nangkanya. Tuh, nih. Tuh. Oh, ada buah nangka. Nangka. Wow. Lihat deh, Mi. Nih, suaranya. Cobain. Gimana? Manis, manis gula merahnya nggak terlalu lebay, ya, masih enak. Dan ini tuh kayak sagu gitu ya? Kayak sagu, sagu kelapa. Ini kalau ini makannya harus panas ya, sebenarnya masih hangat. Tadi kita udah didiamin jadi nggak gedein, tapi masih tetap enak kan? Enak. Tetap enak kan? Apa ya, kayak langsung ke bawah suasana tradisional gitu loh, makanannya. Jarang aja. Emang makanan legend ya, susah juga ya nyarinya, makanya aku nggak pernah. Oke. Okay. Kita ketemu lagi nanti ya, yaudah. Kita nanti habisin dulu. Kita habisin dulu. Dah. Okay. Alhamdulillah, coba dilihat muka partner saya hari ini. Begah. Oke, okay, gak usah lama-lama lagi waktunya rating ya, Di. Oh iya, iya. Kita udah sambil kenyangan ya. Oke. Okay. Sekarang kita mau rating. Nah, okay. Ratingnya 10, Di. Nah, nanti aku rating duluan. Habis itu nanti Erdi, gantian Erdi yang rating yang mana. Yaudah, kan aku liatin Mami dulu deh ratingnya gimana. Sekarang kita rating dulu yang paling utamanya itu bakso. Bakso Malangnya dari 1 sampai 10, Mami rating 9,5. Erdi. Kalau aku dari aku sendiri dari baksonya itu 10 of 10. 10 per 10. 10 per 10. Jarang banget. Dengan kenceng rame banget ya. Aku jarang banget nemu bakso yang kuahnya aja tuh udah enak. Kuahnya udah enak. Dan ditambah baksonya tuh enggak apa sih namanya? Enggak banyak tepungnya. Iya, iya enggak enak juga gitu. Enak juga. Oke, lanjut yang kedua ini es oyennya. Es oyennya itu enak banget, alpukatnya gila, pulen banget. Lembut. Kelapanya juga ya? Iya, semuanya juga. Udah ini. Dan manisnya tuh enggak enak. Iya. Gitu. Mami langsung ratingnya yang ini 10/10. Nah, kebalikannya kalau tadi Mami bakso 9,5 terus ini 10, aku gantian yang ininya 9,5. Oh, oke. Lanjut sekarang kue ranginya ini jarang dan susah banget nemuin kue rangi saat ini, yaitu langsung aja Mami ratingnya ini 9,5. Oke. Kalau aku Mi, karena aku baru nyobain pertama kali. Terus sebenarnya enak nih, tapi di lidah aku tuh asing gitu. Paham enggak sih asing, kayak kita belum pernah nyobain sama sekali. Jadi kayak enak tapi enggak kenal nih rasanya apa, masih meraba-raba, jadi aku nilainya 8,5. Oke. Terus apa lagi nih? Ini kali ya, sumsumnya. Sumsumnya, Erdi, karena Erdi tadi yang cobain sumsumnya berapa? Baru pertama kali makan sumsum disedot, kayak 11/10 deh. Gila, ini banget. Karena emang enak banget ya, anget, lembut, langsung masuk ke tenggorokan. Nah, oke, okay. Erdi, buat yang mau makan kesini. Itu kemana tuh, Mi? Biasanya nah, tuh. Buat yang mau makan kesini, itu langsung aja datang ke alamatnya sini. Pokoknya ini daerah Modern Land deket Rumah Sakit Mayapada. Betul. Oh, patokannya? Patok ya daerah-daerah dekat Rumah Sakit Mayapada. Okay. Tinggal searching aja bakso
Malang, bakso bakwan Malang Modern Land. Terus nih bisa dipesen lewat online dan oh, bisa buat banget. Teman sobat Tangerang nih kalau hujan-hujan males keluar. Benar, gitu, kan? Ada itu lewat GoFood, okay. Ada GrabFoodnya, ada ShopeeFoodnya, dan enaknya nggak terlalu ngantri walaupun sini penuh, tapi nggak terlalu ngantri karena karyawannya banyak nih. Nggak, khusus ojek online itu okay. Tersendiri. Di sini aku juga taroin nomor HP-nya kalau mau booking dulu, kalau mau rame-rame datang ke sini karena beneran deh. Ini enggak nyampe setengah jam itu udah penuh. Nah, tadi kita datang jam berapa, Mi? Bukanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya itu dari jam 11 sampai jam 21, tapi yang udah-udah sebelum jam 21 juga udah habis. Dan biasanya sebelum jam bukanya juga udah pada ada yang ngantri, bener. Termasuk kita. Karena nggak mau keramaian. Terus udah gitu, nanti ada Mami Tau juga Instagramnya di sini. Ya, Instagramnya bisa dicek. Oke, Di. Oh ya, kalau misalnya nih buat kayak teman-teman RD atau siapapun deh yang mau di-review kayak gini, gimana okay, caranya? Caranya gampang banget nih. Gimana? Kalian tinggal DM aja nih. Misalkan kalian punya usaha makanan atau usaha apapun itu yang mau kita datengin atau nanti ada kerjasama anggota tim Tangerang TV, itu bisa langsung DM aja di Instagram @TangerangTV. Ya, nih di sini nih Instagramnya nih. Oke, jangan lupa. Dan jangan lupa langsung aja nih. Kita mau terima kasih dulu. Terima kasih sama bakso bakwan Malang Modernland karena kita udah boleh ngacak-ngacak tempatnya sampai dimiring-miringin nih. Sampai dimiring-miringin. Diheboh-hebohin nih sampai kita dapat yang segede Alaihim ini, yeah. Oke. Terus oh ya, Mami mau tanya. Okay. Gimana perasaan RD bisa ikut hari ini syuting? Kalau boleh sih kayaknya aku mau sering-sering gantiin Papi kali ya karena enak banget nih Papi. Papi, RD nih papi. Ternyata jadi papi enak juga ya makan gitu, nyobain makanan-makanan yang enak, kenyang. Oke, gitu, kayaknya jalan-jalan. Bisa. Jadi nanti kemungkinan kita bisa ngajak teman-teman kru yang lain buat makan ya. Oke. Okay. Langsung aja jangan lupa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Okay? Oke, okay. Kita nanti mau kemana lagi? Kita tunggu. Tungguin aja. Tunggu aja pokoknya kemanapun kita harus ikutin ya. Oke, okay. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.